satu bahan chemical, kimia ada dalam tembakau. Saya dah baca lah pada hari-hari sebelum ini yang kata rokok ni dia ada risiko untuk dapat serangan jantung sehingga 40%. Maksudnya mungkin dalam 10 orang, 4 orang akan kena. Dan gandaan pula, 4 ke 9 kali ganda kalau sehari dia kita habis kotak. Secara detailnya, macam mana rokok ni boleh jadi punca pada serangan jantung tu? Merokok ni adalah satu masalah sosial sebenarnya. Yang sebenarnya bukan benda baru, benda merokok ni dah berkurun rasanya. Kalau kita ambil sejarah rokok dah lama sangat. Bila kita hisap rokok, yang orang ambil hisap rokok sebenarnya dia nak ada rasa addicting, yang kita rasa macam kita rasa high. Sebab ada bahan-bahan kita panggil nikotin. Jadi nikotin ini satu bahan chemical, kimia ada dalam tembakau. Dan antara bahan penyebab kenapa merokok ni bahaya sebab nikotin boleh menyebabkan tekanan darah kita naik. Jadi kalau kita hisap rokok, kadar darah kita kalau normal boleh jadi tinggi. Kalau dah tinggi dia akan bertambah tinggi. Dan bila kita tahu darah tinggi adalah satu daripada punca kenapa orang dapat masalah serangan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, nikotin diketahui menyebabkan nadi kita bergerak laju. Bagi orang yang jarang hisap rokok, nadinya stabil. Nadi dia mungkin di antara 60, 70, 80. Tapi kalau anda menghisap rokok, gerakan jantung anda akan bertambah laju. Dan kalau jantung kita bergerak laju, of course, dia ada masalah berkaitan dengan jantung yang tebal. Jantung kita kena bekerja lebih kuat. Jantung kita akan ada masalah penebalan pada dinding saluran darah. Itu semua menyebabkan salah satu penyebab kepada serangan jantung berlaku. Okay? Nikotin juga mengganggu kepada metabolisme ataupun sistem pencernaan kolesterol dalam badan kita. Orang yang hisap rokok, metabolisme untuk kolesterol itu ada sedikit masalah. Bukan kolesterol yang kita makan, yang kita ambil, tidak diproses secara sihat menyebabkan berlakunya tumpukan lemak di dinding saluran darah. Dan dinding saluran darah itu bukan kita tahu, bukan hanyalah di jantung. Tapi juga boleh berlaku pada tumpukan saluran darah, lemak pada saluran darah di kepala kita. Sebab tu orang yang hisap rokok risiko dapat stroke. Orang yang hisap rokok juga memberikan darah tinggi yang lebih tinggi. Sebenarnya saya kata semangat tadi. Yang ketiga, orang yang hisap rokok juga menyebabkan saluran darah ke bawah pinggang ada masalah. Bila bawah pinggang rosak, boleh jaga penyakit darah tinggi bertambah. Dan juga orang yang hisap rokok berlaku masalah penebalan saluran darah ke kaki atau di tangan. Sebab tu kadang-kadang kita nampak perokok kadang-kadang ada masalah dengan saluran darah di kaki. Kadang-kadang dia, kalau berlaku pada penebalan saluran darah pada jantina, ada masalah impotensi pada lelaki. Jadi banyaklah benda yang masalah rokok ni dikaitkan dengan nikotin. Tapi kita juga tahu bahawa ada banyak lagi bahan kimia dalam rokok. Kebanyakan bahan kimia rokok itu mempunyai gejala sampingan yang tak kita kendaki untuk jantung, untuk paru-paru, untuk pinggang, untuk gastrik. Pelbagai jenis kanser dikaitkan dengan bahan kimia. Jadi kalau orang tanya saya kalau saya orang muda datang sebab heart attack jantung, atau jantung, saya akan tanya first question, do you smoke? Anda hisap rokok ke? Dan majoriti, boleh katakan mungkin 70-80% orang muda yang dapat heart attack adalah penghisap rokok tegar. Itu masalahnya kalau kita menghisap rokok, you are at higher risk compare dengan orang lain yang tak hisap rokok.